pilih yang mana ya Allah. Salah pilih, gue mati. Sekarang gue lagi di kamar mayat nih guys, suasananya merinding-merinding gimana gitu Gi. Cuman gue lagi bersama teman-teman gue di sini. Guys, ada tangan guys, serem banget. Saja, aku minta maaf. Kamu nggak apa-apa? Sakit banget. Tadi aku lagi ngejar orang bertopeng, terus dia lari ke arah sana. Sekarang aku nggak tahu dia di mana. Kamu lihat? Aku sih nggak lihat. Parah nih mbak, bisa-bisa gagal diet nih kalau makanannya sampai seenak ini. Bener, ini saya belum pernah ngerasain dessert yang seenak ini. Halo Manda, kenapa? Hah? Apa? Iya, oke. Lala langsung ke sana ya. Assalamualaikum. Kenapa sih lah? Kenapa lah? Kok kelihatannya panik gitu? Mm-hmm. Ini tante, bapaknya Manda diteror sama hantu Rudy. Astagfirullahaladzim. Sih lo gak bisa suka sama gue. Ruth, gue aja tuh jauh lebih ngetop daripada lo. Subscriber gue lebih banyak, endorsan gue juga lebih banyak. Lihat aja tuh Instagram story gue, rate-nya juga jauh lebih tinggi daripada lo. Astaga, Avril. Masa kalau mau suka sama orang, harus bandingin subscriber sama followers sih? Mendingan lo tuh fokus aja sama karir lo. Gimana caranya supaya lo jadi food vlogger tuh lebih ngetop daripada gue? Supaya lo bisa nyenengin orang tua lo. Lo sekarang aja masih tinggal di kosan. Mobil belum punya, kemana-mana lo nebeng gue. Tapi gue cinta sama Ropil. Udah deh Ruth, mendingan kita temenan aja deh kayak biasa. Gimana lah? Ada apa? Iya kak, tadi di vision Lala, Lala lihat kalau April itu nolak cintanya Rudy. Oh gitu. Kak Reza inget nggak yang polisi bilang tentang Rudy nulis surat bunuh diri? Iya. Thank you.
Gue udah gak sanggup lagi hidup kayak gini. Lebih baik gue mati aja. Di Vision Lala tuh Lala lihat emang bener Mas Rudy yang nulis surat bunuh diri itu. Tapi apa? Tapi Lala juga lihat ada seseorang dia pakai topeng, tapi Lala juga enggak tahu itu siapa. Gue ngerti. Jadi dia maksa gue buat makan banyak dan cuma nyisain satu menu makanan di antara semua yang tersedia. Gue yakin, salah satu dari makanan ini pasti ada racunnya. Kalau gue makan dessert box, bisa jadi kematian Rudy yang kena racun terulang lagi. Dan nanti gue bakal dibuat seolah bunuh diri. Tapi kalau gue gak nurut, gue bisa ditusuk pakai pisau yang ada di tangannya. Gue harus nyelamatin diri. Tapi gimana caranya? Gue harus pilih yang mana ya Allah? Salah pilih, gue mati. Apa di set box ya? Yang ada racunnya? Enggak. Ini permainan pikiran. Dia pasti tahu kalau gue ngira yang di set box yang beracun. Soalnya sama seperti yang dimakan Rudy sebelum mati. Jadi dia pasti taruh racunnya di pizza. Gue
gue pilih dessert box. Biar gue sama kayak Rudy. Siapa tahu gue bisa ketemu lagi sama dia. Sampai berbuat sejauh ini, Nak? Enggak, Pak. Dia berhak mati. Karena dia udah bunuh ibu aku. Dan aku gak terima ibu aku itu mati gara-gara dia sedih. Aku harus balas kematian ibu aku.